Masa lo gak mau kasih gue kesempatan? Sekali aja. Saya gak akan pernah datang ke sini lagi. Saya gak mau ngurus apa-apa yang ada hubungannya sama kamu. Setelah dia melakukan ini semua sama kita, apa dia masih bisa ngoles? Jawab kamu! Tante, aku yakin Tante ngerti kesalahpahaman ini. Beraninya kamu berpikir seperti itu? Kamu pikir Tante bakal bela kamu di depan Cinta? Di dalam lubuk hati Tante sendiri, kalau aku sangat mencintai Cinta, dan aku akan melakukan apapun juga demi kebahagiaan Cinta. Dan Tante pasti mikir kalau nggak ada seorang pun yang bisa mencintai Cinta seperti aku sendiri, meskipun rahasia sekalipun. Gue udah berusaha, Cint. Gue udah nyoba yang ngejauh dari lo, Cint. Tapi gue gak bisa. Kamu, saya gak bisa percaya sama kamu lagi. Ini semua pasti cuma akal kamu, kan? Cint, gue mohon, Cint. Maafin gue. Gue bener-bener gak bisa hidup tanpa lo, Cint. Gue bisa gila, Cint. Cint, lo begitu berarti buat hidup gue, Cint. Kamu, saya harus ngejauhin kamu. Saya harus bisa nerusin hidup saya tanpa kamu. Saya harus tetap ngejalanin hidup saya tanpa kamu. Cint, gue tahu. Dari mata lo gue kelihatan kalau lo juga cinta banget sama gue. Dan gue juga tahu lo gak bisa hidup tanpa gue. Cinta. Yuk, Cinta, yuk. Masuk, yuk. Cerita soal ini. Saya pengen cepat-cepat nyampe rumah. Eh, Cin, kalau kamu nggak mau cerita nggak apa-apa. Kita makan es krim yuk. Di Jalan Garuda es krimnya enak banget. Ke situ yuk. Mau ya, Cin ya? Mau ya? Udah, saya nggak mau pergi kemana-mana. Saya mau langsung pulang. Udah, yuk. Mana sih? Apa dia udah kembali ruangannya Pak Said? Cinta? Kamu ngapain di sini? Oh, Pa. Kamu sakit? Itu apa? Aku kesini, aku... Cin? Kamu udah nyampe? Kok kamu nggak nelfon aku sih? Opa, tadi aku yang nelfon Cinta untuk datang ke sini karena dia lagi belajar deket sini.
biar pulangnya sekalian bareng aja, Opa. Daripada dia pulang sendirian naik taksi. Ya, Opa juga memang selalu khawatir kalau Cinta pulang sendirian. Baiklah, kalau gitu Opa jalan duluan, ya. Sopir Opa udah nunggu di depan. Nah, kalian hati-hati ya. Baik, Opa. Davin, jangan ngebut-ngebut. Mending kalau jelek baik gitu. Ini jelek, jahat lagi. Ya, hasilnya. Bola glinding. Heh, saya kan nyuruhnya kalian narik pengunjung untuk datang ke sini. Ngapain kalian malah duduk? Udah, tadi saya udah tarik-tarik rambutnya, tarik-tarik tangannya, bajunya. Dia malah marah-marah kita tarik-tarik. Ya iyalah dimarahin. Kalian nariknya beneran sih. Narik tuh pakai taktik, pakai cara. Bikin permainan yang seru kek, apa kek? Pokoknya, kalau kalian berdua tetap tidak bisa narik pengunjung untuk datang ke sini, saya akan pecat kalian. Hah? Allah, aduh, jahat banget sih. Tuh kan benar lu. Heh, Bu. Saya punya ide yang benar-benar oke. Ya udah, sekarang pakai cara kamu. Saya enggak mau tahu, yang penting pengunjung datang ke sini. Iya. Oke? Oke. Gimana sih lah caranya? Kasih tau gue dong. Gue kan juga pengen menarik perhatian orang. Ya udah, kalau begitu oh mesti dengerin semua perintah gue. Gak boleh nolak. Iya, apa? Ya udah, tugas lo adalah menjadi model untuk perempuan deterjen ini. Iya, 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 jadi model. Sip. Bener ya. Gue enggak nyuruh lo dada-dada fashion show mondar-mandir sana sini. Enggak, ini model yang beda. Lo itu jadi kelinci percobaan. Kelinci, gitu bisa gue, gak apa-apa. Yang penting gue jadi model, beda apa juga gak apa-apa. Yang penting model, asing. Jadi model, asing. Terima kasih semuanya, asing. Setelah kita keliling resort ini, saya akan menunjukkan kamar 216. Di kamar itu pernah terjadi pembunuhan yang sangat sadis. Dan sejak itu, resort ini agak terkesan angker gitu. Tamu-tamu banyak yang ngelihat gentayangan atau hantu-hantu atau apalah. Bapak sendiri pernah lihat? Oh, kalau saya sendiri sih kebetulan belum. Cuman karyawan saya dan beberapa tamu kamar 216 pernah melihat benda terbang lah atau hantu berpenampakan. Dan akhirnya kamar 216 nggak ada yang menghuni lagi, Pak. Baik. Bapak-bapak, saya anterin ke situ yuk. Ya. Oh, nggak usah, Pak Rama. Saya sudah cukup kok untuk melihat sekeliling di resort ini. Oh, kalau gitu Bapak udah siap tanda tangan surat jual beli dong? Oh, maaf, Pak Rama. Saya rasa setelah saya berkeliling-keliling di resort ini, ada yang nggak struk di hati saya tentang resort ini. Dan saya rasa saya batal untuk membeli saham di resort ini. Saya juga, Pak. Tapi Pak Rama jangan tersinggung ya. Saya ingin lihat resort yang lainnya dulu. Oh, nggak apa-apa kok. Bapak-bapak berhak melihat resort lain dulu. Tapi kalau misal bapak berminat, telepon saya aja. Terima kasih, Pak Rahman. Kalau begitu, kami permisi dulu. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Cinta, lo harus datang dan lihat sendiri gimana keadaan resort ini. Setelah lo memasang iklan di koran, gue gak akan pernah membiarkan siapapun membeli saham lo. Oke, pasti sekarang udah bersih. Ayo kita angkat. Tada!
Dasar tukang bohong. Katanya bisa bersih. Mana buktinya? Masih kotor begitu, bersih. Deterjennya jelek banget ya, Mradila. Iya sih, Ibu Gendut itu kurang ajar banget sih. Dia nggak bilang kalau deterjennya tuh jelek banget dan bisa nyalain noda. Berarti deterjen itu bohong dong, nggak bisa membersihkan noda. Begitu. Penipu. Dasar penipu. Bohong lu. Kita rusak kayak semuanya. Bagus apa enggak, udah sok-sok praktek depan banyak orang, depan umum. Kalau gagal kan begini hasilnya. Kita yang kena imbasnya ntar kalau si manajer bule itu tahu mana. Lu jangan nyalain gua kayak gitu dong. Lu salahin tuh si manajer beruang kutub itu, si bulet. Dia tuh gak bilang sama kita kalau cerjen itu sebenarnya abal-abal, jelek, gak bisa ngilangin noda. Gila, gara-gara dia, kita yang... Kalian tuh udah ngerusak star saya, terus sekarang mau nyalahin saya lagi. Nama deterjennya jelek kok. Nah, ya, karena kalian udah ngerusak acara saya gak bakal gaji kalian berdua. Hah? Ih, apa-apaan nih, Bu? Kita itu kan udah kerja susah payah, Bu. Semestinya kita tetap harus gaji dong. Iya, kita bisa nuntut ya ke pengadilan. Enak aja anak di bawah umur kerja. Terus, gak digaji. Oke, kalau kalian berdua masih nuntut bayaran, saya juga akan nuntut ganti rugi. Karena kalian udah ngerusak stan saya. Ayo, ganti rugi. Iya, kita akan ganti. Akhirnya cinta datang juga. Ternyata SMS gue gak sia-sia. Ram, sikap kamu benar-benar kelewatan. Kamu gak bisa kayak gini terus. Kamu gak bisa maksa saya untuk ngurus saham kamu. Karena saya gak mau ngurus resort ini lagi. Jin, lo masih ingat kan pohon yang di luar situ? Terus sama-sama, sampai pohon ini gede. Kita bakal nyiram pohon ini, terus ngerawat pohon ini dengan penuh kasih sayang. Iya. Nanti pada saat kita jadi kakek-kakek, nenek-nenek, kita bakal neduh di pohon ini. Dan ngeliatin cucu-cucu kita lari-lari di sini. Resort ini tuh seperti anak lo sendiri. Lo merawat dan mengurus resort ini dengan sabar dan patang menyerah. Dan sampai sekarang, resort ini udah berkembang pesat. Masa lo pengen jual resort ini ke orang lain? Saya terpaksa ngelakuin semua ini. Ini menyakitkan buat saya. Karena saya harus ngelepasin resort ini. Tapi saya juga harus ngelepasin kamu.
Gue mohon sama lo, pertimbangin penjualan saham lo di resort ini. Jin, terlalu banyak kenangan indah kita di resort ini, Jin. Dan gue gak mau itu hilang gitu aja, Jin. Rama! Lepasin Cinta. Gua bilang sama lepasin Cinta. Biarin dia pergi. Dia berhak ngelakuin apapun yang dia mau. Dan lu gak punya hak untuk ngatur-ngatur Cinta. Heh, emangnya lu siapa? Dan apa hak lu untuk ngatur gua dan Cinta? Lagi lu ngapain di sini? Enggak, ingat ya. Gue masih tamu di sini. Dan gua masih sewa satu kamar di sini. Saya nggak mau denger omong kosong kalian lagi. Saya nggak suka sama sikap kalian kekanak-kanakan. Jin! Cinta! Gue kesel banget lo waktu liat Rasya datang. Tuh kalau nggak ada Cinta, gue tonjok tuh orang. Waduh, tenang, men. Jangan emosi dong. Panasin banget sih lo. Kalau menyelesaikan masalah kayak gini, mesti dengan kepala dingin. Kalau kurang dingin, masuk dalam kulkas. Kurang dingin lagi, lo kompres tuh pakai es. Nah. Ki, pokoknya gue gak bakal nyerah. Gue akan terus ngedapetin Cinta. Gue akan nyegah dia supaya dia gak ngejual sahamnya di resort ini. Dan kalau misalnya gue satu kerjaan sama dia, gue yakin gue pasti bisa ngedapetin dia lagi. Ya sih. Tapi lo yakin ini jalan terbaik buat lo berdua? Hah? Udah deh, Ram. Kalau emang udah gak cinta, jangan dimaksain. Udah. Ki, di matanya tuh masih kelihatan banget kok dia masih cinta banget sama gue. Ini cuma masalah waktu aja. Dan gue yakin gue bisa memenangkan hatinya. Dan gue bisa ngebuat dia kerja di sini lagi. Ya. Itu semua lo yang jalanin, men. Gue sebagai temen cuma bisa ngedukung doang, oke? Terserah lo. Ya. Pak Rama bilang sama temennya, Lucky, kalau dia belum menyerah. Dan akan terus berusaha mendapatkan Cinta. Dia juga nggak akan membiarkan orang membeli resort ini. Karena menurut Pak Rama, kalau dia bekerja di tempat yang sama dengan Cinta, kemungkinan besar Cinta akan kembali jatuh cinta sama dia. Terus dia ngomong apa lagi? Gue pengen tahu apa rencana mereka selanjutnya. Pak Rama bilang, ini hanya soal waktu. Cepat atau lambat Cinta pasti akan kembali sama dia lagi. Pak Rama melihat dari mata dia, kalau sebenarnya Cinta masih sayang sama dia. Yaudah, thank you. Gue gak akan ngebiarin hal ini terjadi. Gue harus mencegah kamu. Resort ini adalah satu-satunya cara supaya Rama gak deketin Cinta. Tapi gue gak akan tinggal diam. Gue gak akan tinggal diam. Halo, Syah. Vin, gue barusan denger dari orang bayaran gue. Kalau Rama gak akan biarin Cinta untuk ngejual sesen pun saham resort ini. Lu tau kenapa? Karena ini cuma satu-satunya cara supaya Rama bisa ngedeketin Cinta lagi. Tuh orang terbesar banget sih sama Cinta. Bener kan, Syah, omongan gue? Kalau dia gak mungkin berhenti ngejar Cinta, dia tuh udah gila. Vin, gue telepon lo karena gue butuh bantuan lo. Gua mohon, Vin. Ini sangat mendadak. Hidup dan nasib gua tergantung sama lo. Oke, Syah. Buat lo akan gua usahain. Vin, Rama terus-terusan maksa Cinta supaya Cinta kerja di resort ini. Dan dia terus-terusan ngebujuk Cinta supaya Cinta mau balik lagi sama Rama. Gua pengen sahamnya Cinta terjual secepatnya.
biar semua rencananya Rama gagal. Iya. Gak usah, Insya. Nanti gue kabarin lagi ya. Thank you. Gue berhutang banyak sama lo. Rama belum kapok juga ya? Dia masih juga memanipulasi keadaan supaya orang-orang gak jadi beli sahamnya Cinta. Selama ini Rasya jarang banget minta bantuan sama gue. Tapi kalau dia udah minta bantuan, berarti dia udah putus asa. Jadi gue harus tolongin dia. Baik, baik, saya akan atur semuanya segera. Oke? Okay? Ya, yeah, thank you. Opa, aku mau ngomong. Kamu mau ngomong apa? Kok wajah kamu nampaknya serius banget? Sekarang aku lagi perlu uang banyak, Opa. Tapi ini bukan untuk keperluan aku. Aku mau bantu Rasya untuk membeli resort Rama. Karena saham mereka mau dijual. Maksud kamu? Begini, Opa. Silakan. Makasih. Waduh, surprise, Pak. Ada apa tiba-tiba Bapak mampir ke kantor saya? Saya dengar resort Pak Bram akan dijual. Itu sebabnya saya khusus datang ke sini sendiri untuk membelinya langsung dari Pak Bram. Saya ingin membeli resort itu untuk cucu saya. Memang resort itu yang mengelola anak saya. Tapi kalau untuk dijual resort itu saya kurang tahu, Pak Wisnu. Ya mungkin saat ini saya terlalu sibuk. Jadi Rama juga belum sempat ngasih kabar ke saya kalau resort itu mau dijual. Waduh. Saya jadi enak hati nih. Pak Wisnu datang ke sini tapi tidak bisa membawa hasil. Tapi jangan khawatir, nanti saya akan bicarakan sama anak saya. Gimana, Pak? Enggak apa-apa, Pak Bram. Enggak apa-apa. Memang sebaiknya didiskusikan lebih dulu. Tapi kalau nanti sudah ada hasilnya, tolong saya diberitahu secepatnya. Baik, Pak Bram. Kalau begitu, saya permisi dulu. Oh ya. Baik, Pak Yusuf. Terima kasih. Mari. Tante. Ini saya, Kak. Saya dapat kabar kalau Rama terus-terusan maksa Cinta untuk bekerja di sini. Sepertinya Rama akan menyerah untuk mendapatkan Cinta. Si Rama masih berusaha mendekati Cinta. Apa masih belum puas dia menyakiti hatinya Cinta? Iya. Saya tahu Rama terus berusaha untuk menangkan hati Cinta. Makanya saya telepon Tante. Saya ingin Tante lebih menjaga dan mengawasi Cinta. Supaya Cinta nggak akan sakit hati lagi sama Rama. Kelewatan tuh anaknya. Selama ini dia udah menghancurkan hidupnya Cinta. Pak Rasya, kamu tenang aja. Tante tidak akan membiarkan si Rama menyakiti, menghancurkan hatinya Cinta. Makasih, Tante. Cinta supaya dia mau kembali lagi ke Rama. Jadi sebetulnya, Bu, Rama belum mau melepaskan Cinta. Jadi, Rama masih tetap mendekati Cinta? Ya, keterlaluan. Apa sih maunya anak itu? Rama betul-betul udah kelewatan. Saya nggak bisa terima ini.
Iya Bu, Ibu benar. Kita harus bertindak Bu, kalau enggak hidupnya Cinta akan menderita, akan sedih setiap hari Bu. Bertindak Bu. Saya telepon aja ibunya. Telepon. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Ibu Sinta? Saya Cynthia, ibunya Cinta. Ada apa, Ma? Kelihatannya Mama sedang marah. Pa, baru saja Bu Cynthia telepon. Dia mengingatkan saya supaya Rama itu tidak mengganggu Cinta lagi. Rama ini gimana sih, masih terobsesi saja sama Cinta. Kan kesian dia, Pa. Akhirnya kan hidupnya hancur gara-gara Lama. Jadi selama ini dia tidak mendengar nasihat kita. Hah? Keterlaluan, Rama. Ma, sebaiknya dia kita pindahkan keluar kota. Biar dia bisa melupakan Cinta. Kasihan Cinta. Cin, gue udah berusaha, Cin. Gue udah nyoba yang ngejauh dari lo, Cin. Tapi gue gak bisa. Kenapa sih? Saya selalu aja ngebayangin Rama. Bete aja. Gue mohon sama lo, pertimbangin penjualan saham di resort ini. Cin, terlalu banyak kenangan indah kita di resort ini, Cin. Bunga-bunga mewangi mengingatkan aku pada dirinya yang kian berlalu. Udah jam 5. Berarti semalam saya gak tidur dong. Jangan kau pergi, tinggalkan aku yang mencintaimu. Maafkan aku yang telah membuatmu kecewa dan tak ingin tetap bersama. Cinta, lo gak perlu minum susu itu lagi. Karena gue udah buat susu spesial buat lo. Nih. Hadirmu selalu membawaku tepat tinggi. Kasih ya, Ram. Langit ketujuh. Enak kan? Damainya hatiku jika bersamamu. Mengulang kembali cinta yang telah lalu. Kasih, jangan kau pergi. Kenapa kau menyiksa saya? Kenapa kau bohong sama saya? Kenapa kamu merekasa semuanya? Karena kita punya banyak kenangan indah. Kenapa kamu lakuin ini? Kecewa dan tak ingin tetap bersamaku. Salam. Kamu ngapain kamu kesini? Cin, tunggu dulu. Dengerin dulu penjelasan gue. Cin, gue datang kesini bukan untuk ngajak lo kerja. Tapi gue datang ke sini. Gue pengen bilang ke lo, kalau sekarang lo bisa ngurus resort itu sendirian. Semuanya udah gue serahin ke lo.
dan gue akan keluar dari resort itu. Gue tahu lo seneng kerja di situ, dan gue juga tahu kalau lo nggak mau balik lagi ke resort itu karena lo nggak mau ngeliat muka gue, iya kan? Makanya sekarang gue udah putusin, gue akan keluar kota supaya lo bisa ngurus resort itu sendirian. Sekarang resort itu milik lo, Jin. Dan tolong jaga baik-baik. Cinta emang akan ngurus resort itu. Tapi dia akan ngurus resort itu sendiri. Enggak sama lo. Lo tau kenapa? Karena gua ada ngebeli resort itu. Jadi resort itu bukan punya lo lagi. Jadi Rasha, Rasha udah beli resort itu. Tapi buat apa? Jin, kenapa kamu pergi, Jin? Kamu gak senang dengan kabang ini, Cinta? Jin, ada apa, Jin? Kamu kenapa, Cinta? Mama tanya aja sama laki-laki yang di sana. Maksud kamu apa yang jelas dong kalau cerita, Cinta? Mereka pasti bakal cerita semuanya sama Mama. Mereka bakal cerita kalau mereka udah nyiatin saya. Mereka ngoper saya seperti bola, kesana kemari. Ini semua gara-gara lo. Tadi Cinta baik-baik aja, tapi begitu lo datang, dia langsung sedih lagi. Mau lo apa sih? Ngapain sih lo deket-deketin Cinta lagi? Emangnya lo gak ada kerjaan selain ikutin gue sama Cinta? Era, yang gak tahu diri itu lo, bukan gue. Cinta kan udah bilang sama lo kalau dia gak mau ketemu lo, apalagi ngeliat muka lo. Ngapain lo masih di sini? Lo gak usah ngejar-ngejar Cinta lagi. Gue minta lo pergi dari sini. Lo yang harus pergi dari sini. Gua masih pengen ngomong sama Cinta. Lo yang pergi. Lo. Sebaiknya kalian tidak ribut di sini. Pergi dari sini. Ma, cepat pergi. Sendiri kan. Tante Cynthia ikutan marah sama kita itu gara-gara lo. Dan lo lihat kan, Cinta pun marah pada saat dengar lo beli resort gua. Itu artinya dia juga nggak mau ketemu sama lo. Dasar licik. Rama, Cinta juga nggak mau ketemu sama lo. Lo udah ngancurin hidupnya, bahkan perasaannya. Ingat ya, selama ini lo udah ngebohongin kita semua, memanipulasi semua keadaan. Yang licik tuh lu, bukan gue. Lo pikir lo siapa? Berani-beraninya lo ngatur gue. Gue emang ada salah sama Cinta, tapi bukan sama lo. Ngerti lo? David, aku mau bicara sama kamu. Kamu cerita apa sih? Sayang, kok tegang banget? Ya udah sini. Kamu duduk dulu. Tarik nafas yang panjang, habis itu baru cerita sama aku. Tadi aku udah ngasih surat pengunduran diri aku ke kantor. Pasti Lydia sekarang lagi baca surat itu. Saya, apa yang kamu lakukan itu udah benar. Aku ngerasa lega banget setelah aku mengasih surat itu. Rasanya aku udah gak punya beban lagi.
Ya udah, nanti kamu aku cari kerja lagi ya, biar kamu punya kesibukan, biar nggak bete terus di rumah. Makasih ya sayang. Setelah baca surat pengunduran diri aku, gimana ya tanggapan Pak Sayid sama Lydia? Mudah-mudahan aja mereka baik-baik aja dan bisa menerima ini. Ma, aku benar-benar kecewa sama Papa. Sayang, kamu kan baru pulang. Kenapa sih kok marah-marah seperti itu? Kan bisa ngomong baik-baik. Ma, selama ini Papa boleh beli apa aja yang dia suka. Tapi kalau bosan tinggal jual. Dan selama ini aku diem aja, Ma. Aku nggak protes sama sekali. Karena itu terserah dia. Sayang, kan bisa bicara baik-baik. Duduk sama Mama sini ya, biar kamu tenang. Tapi sekarang aku nggak bisa diem aja, Ma. Karena Papa udah ngancurin hidup aku. Ma, selama ini aku udah nata hidup aku, Ma. Dan aku juga nata kehidupan aku sama Cinta. Tapi Papa ngancurin semuanya, Ma. Dia bukan yang ngedukung aku, malah ngejual resort aku. Itu sama aja ngancurin hidup aku, Ma. Dan bilang sama Papa, Ma. Aku akan tetap tinggal di kota ini. Si Cinta nangis terus, saya jadi khawatir deh, Bu. Mar, tadi Rahasia sama Rama datang sini. Mereka berdebat. Masalahnya apa, saya juga nggak tahu. Tapi Cinta bilang, dia merasa diperlakukan seperti bola. Dioper ke sana, dioper ke sini. Oh, saya tahu, Bu. Ini pasti mereka mempersoalkan masalah resort. Masalah resort? Ada apa? Cinta kan mau menjual sahamnya karena dia udah nggak mau kerja lagi sama Rama. Ibu belum tahu. Kan Rahasia udah beli resort miliknya Rama, Bu. Dan sekarang resort itu udah mutlak miliknya Rahasia. Resort itu dibeli Rahasia? Punya uang dari mana Rahasia, Mar? Nggak mungkin, itu nggak mungkin. Kamu pasti salah. Ya, pasti bisa aja dong, Bu. Saya yakin pasti Davin yang udah bantu Rahasia. Sebagai kakak ya, Davin kan nggak mau lihat adiknya menderita susah. Dia pasti ingin membantu untuk kebahagiaan Rahasia. Dan mereka kayaknya, Bu, ingin supaya Rama sama Cinta pisah untuk selamanya. Rahasia. Cuma mau ngingetin, kalau sekarang tuh lagi musim hujan. Jadi, kalau kalian-kalian pengen keluar rumah, jangan lupa dong sediain payung hujan atau jas hujan. Tapi, kalau nggak penting-penting amat, mendingan nggak usah keluar rumah deh. Mendingan dengerin Radio Gaul dong. Lagunya oke-oke, acaranya juga keren-keren banget. Gaul, yuk. Oke! Lulu, Lala, kalian tuh gimana sih? Masa hanya dengerin radio terus?
terus. Dari pagi sampai malam, kerjaannya hanya dengerin radio. Mami, Umi jangan keras-keras. Kalau lagi dengerin siaran radio, nanti gak kedengeran. Iya, Mami tuh kenapa sih selalu aja ganggu kesenangan kita? Nanti kalau kita main yang lain, dibilangnya main yang enggak-enggak. Amburadul, nakal. Nanti Maminya stres sendiri. Yaudah, mendingan kita dengerin radio aja. Mami kan duduk anteng tuh, mana hujan gak ada becek. Ini gak ada becek. Kalian ya, bisanya hanya mikirin kesenangan kalian aja. Mikirin dong kesenangan saudara kalian juga. Mikirin kesenangan Cinta. Cinta tuh setiap hari hanya nangis. Hibur dia dong. Gimana sih? Bikin supaya Cinta itu senang. Iya ya. Mami, maaf ya Mami, maafin kita ya. Kita gak akan kois lagi deh Mami. Kita cari cara yuk. Bisa bikin Cinta senang. Kalau nangis kita ikutan sedih. Dari tadi kita udah coba bikin kue tapi gagal terus. Bantuin nih Cin ya. Iya kan Cin. Ya, lo mau kan bikinin kita kue, bantuin Cin. Kita pengen banget makan kue ini hari ini. Kalau misalkan beli kue kan mahal. Kalau bikin sendiri kan jatuhnya lebih murah terus lebih banyak. Jadinya bisa kita makan, Tante Tia, Mami, ya kan Cinta. Udah gitu lo kan jago masak. Yuk yuk yuk. Saya nggak pengen ngapain. Kalian aja buku resep. Cinta kok ngomongnya kayak gitu sih, Cin? Kita tuh udah ngikutin resepnya, Cin. Tapi tetap aja setiap kali kita coba bikin kuenya melalui resep, yang ada kuenya dibantet. Ya pokoknya gagal terus deh, Cin. Nggak ada yang berhasil. Udah yuk, Cin. Lagi pula kan kita jarang-jarang bisa masak bareng. Sekalian diajarin kan sama lo. Ayo dong, Cin. Please. Sangat kasihan sama kita sih Cinta. Ya udah, saya membantu kalian. Yes, ada. Hai Cin. Ayo kita masak ya. Ya. Senangnya bisa hidup bebas seperti ini. Sekarang aku nggak perlu takut lagi pinjamanku kebongkar. Sekarang aku bisa hidup tenang dan menjadi diriku sendiri. Dia marah karena aku udah berhenti kerja. Aku angkat atau enggak ya? Halo? Vin, tadi aku udah terima surat pengunduran diri kamu. Maaf dia kalau aku nggak bisa ngasih surat itu langsung ke kamu. Soalnya waktu aku mau ngasih surat itu, kamu nggak ada di kantor. Ya udah nggak apa-apa, Vin. Vin, aku tahu ini hak kamu untuk mundurin diri. Tapi sekarang papa lagi sakit, Vin. Dan papa juga mengharapkan kamu. Kemarin-kemarin, keadaan papa membaik karena ngeliat kamu. Aku berterima kasih banget tuh semuanya sama kamu. Vin, kamu gak keberatan kan kalau hari ini kamu nemenin papa? Ya siapa tahu aja dengan ngeliat kamu, papa jadi bersemangat. Duh, aku harus gimana ya? Padahal aku udah janji untuk gak nyamar jadi Alvin. Tapi aku juga nggak tega mau nolak keinginannya Pak Sayid. Karena ini demi kesembuhan beliau. Lydia, nanti aku ke rumah sakit untuk nemuin Pak Sayid. Iya.
Gimana keadaan papa, dok? Apa udah ada kemajuan, dok? Mbak Ledia, kami membutuhkan persetujuan mbak untuk melakukan bedah jantung secepatnya. Karena pembuluh darah Pak Sayed mengalami penyumbatan. Kalau tidak segera dioperasi, kami khawatir, mbak, Pak Sayed akan mengalami stroke lanjutan. Papa, sabar Lydia, sabar. Mbak Lydia, saya harap mbak tetap berusaha untuk tenang. Jangan buat Pak Sayed menjadi cemas dan stres. Biarkan dia tenang, karena segala bentuk stres yang mengganggu pikirannya akan memicu timbulnya stroke. Akbar, kamu sama papa dulu ya sayang ya. Sekarang saya ke rumah sakit ya. Oh ya, tadi saya udah kasih makan Akbar dan saya juga udah gantiin pakaiannya. Oh ya, saya udah nyiapin obat buat Akbar. Dosisnya itu 2 kali sehari, pagi dan malam. Tadi saya udah kasih, jadi nanti malam kamu tinggal kasih sekali lagi ya. Makasih, Anin. Ya, sekarang saya harus pergi karena ada pasien yang saya harus rawat, oke? Din, sekali lagi makasih ya. Kamu udah mau jagain Akbar. Dina, saya pengen kamu tahu kalau selama ini hubungan kita hanya sebagai teman, Nin. Gak lebih. Jadi tolong kamu jangan mengharapkan yang lebih dari saya. Hati saya cuma buat Cinta. Ya. Kamu pikir alasan saya menjaga Akbar karena saya suka sama kamu? Dan kamu kira saya akan mendapatkan cinta kamu melalui Akbar? Sekarang saya baru ngerti. Kenapa cinta lebih memilih Rama daripada kamu, Sya? Egois. Kamu itu selalu ngerasa kalau diri kamu tuh bener. Saya nggak nyangka ya. Ternyata kamu picik. Dan satu hal lagi. Saya menjaga Akbar itu karena saya memang sayang sama Akbar. Bukan karena kamu. Nina, kamu salah paham. Bukan itu maksud saya, Nin. Lain kali kamu cari pengasuh yang baik buat anak kamu, Sya. Nin. Nina, tolong dengerin dulu penjelasan saya, Nin. Nina! Nin! Nina! Nin! Ma, hidup saya hancur gara-gara Rahasia. Kalau aja dia bisa nahan gue dari Nurma, saya nggak mungkin jatuh cinta sama Rama. Rahasia, kamu tenang ya. Cinta benar. Saya udah mengkhianati Cinta. Dan sekarang, daripada saya bikin hidup Cinta menderita, lebih baik saya pergi. Hei, kamu harus tahu. Papa sudah banyak mengeluarkan uang untuk kamu. Dan dengan uang Papa juga, kamu membohongi Cinta. Oke. Mulai sekarang, aku nggak akan pernah pakai uang Papa. Papa nikmatin aja harta papa sendirian. Selamat tinggal. Hidupku, mengapa semua jadi begini? Perpisahan yang terjadi di antara.